Guys, di video kali ini gue bakalan bahas seputar 360 kamera dari Vente. Tapi sebelumnya jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan di-follow juga akun sosial media kita di venteofficial.id. Check it out! Sesuai yang tadi gue jelasin, apa sih fungsinya 360 kamera dari Vente ini? Coba kita cek ya, kita lihat. Seperti yang kita tahu, kebanyakan mobil itu memakai kamera mundur. Ya, hanya kamera mundur. Tapi khusus di video kali ini, gue bakalan liatin cara kerja canggihnya kamera 360. Lihat. Tuh. Kamu bisa lihat posisi mobil kamu, termasuk area blind spot-nya juga kelihatan. Lalu ada model 3D. Semua sisi-sisi mobil sampai sekeliling mobil juga terlihat. Itu gunanya kamera 360. Lanjut lagi. Ini untuk bagian depan. Ini untuk di bagian view atas. Ini bagian samping, kiri, kanan, tengah. Di tengah kita sudah bisa lihat ini posisi mobil kita. Ini posisi spion kiri dan ini posisi spion kanan. Canggih banget ya. Nah, ini kamera depan. Ini sangat memudahkan kita parkir, apalagi kita parkir di tempat yang sangat sangat padat. Kalau kita lagi macet-macetan gini, kita pengen lihat kondisi sekeliling mobil kita, ini bisa banget. Kita cobain jalan menggunakan kamera 360 dengan view atas. Kalian pada penasaran kan? Coba kita lihat kalau kita lagi jalan di head unit kita yang kebetulan saya pakai Premium Plus dari Vente juga. Dan itu udah sepaket sama kamera 360-nya, itu udah free ya kamera 360-nya. Coba kita lihat dengan view atas atau bird view. Nah guys, kalian bisa lihat sendiri ini adalah bird view atau view atasnya. Guys, di saat saya ambil riting ke kanan, view kanannya juga terlihat, sampai garis jalannya juga terlihat. Garis jalannya terlihat sangat jelas dan sangat detail. Nih, kita akan lihat dari spion kanan saya. Spion kanan dan kiri. Di depan saya ada gejelek kan? Kita ngegejelek. Tuh. Itu sangat akurat sekali, guys. Dan ini otomatis ya. Jadi kalau misalnya kita rubah transmisi kita menjadi mundur, kameranya juga akan ikut mundur. Sudah ada guideline-nya. Jadi kalau misalnya kita lurus, itu pasti lurus juga mobilnya. Nah, ini ada mobil belakang kita. Oke guys, sekarang kita cek apakah sensornya sesuai dengan yang di dalam head unit dan lihat TKP langsung. Check it out. Yes! Jadi guys, ini sangat mendukung sekali untuk kamu berkendara. Untuk parkir mudah, untuk saat jalan macet kamu juga bisa melihat sekeliling. Ini udah canggih banget sih 360 kamera dari Vente ini. Jadi untuk kaum ibu-ibu seperti saya pasti sangat membutuhkan sekali kamera 360 ini. Secara ya, ke supermarket parkir susah, mau kemana yang macet dan parkiran jalannya sempit juga susah. Tapi karena ada solusinya Vente 360 kamera, saya sangat merasa terbantu sekali. Nah itu guys, tadi fungsinya dari 360 kameranya Vente. Jangan lupa kunjungin marketplace kita di Vente Official atau kunjungin langsung sosial media kita di venteofficial.id. Dan jangan lupa di subscribe dulu dong. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Konasin di Pasundami pamit, bye!